If I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster. Hey guys, welcome to Daily Screen. Yap, di video kali ini akhirnya kita akan melakukan segmen reaction lagi. Kalau biasanya kita nge-reaction trailer film yang bombastis yang akan dirilis, karena beberapa hari ini belum ada trailer-trailer film yang benar-benar menggeliat dan juga membuat kita bergairah. Kali ini kita berangkat dari permintaan kalian di kolom komentar. Ada yang meminta untuk kita nge-reaction iklan Marjan 2023 yang katanya udah dirilis dan katanya keren banget gitu ya. Nah, kita benar-benar nggak meragukan kualitas dari iklan Marjan dari tahun ke tahun yang selalu merilis tema-tema yang di luar nalar dan di luar anti-mainstream lah gitu ya. Kalau di tahun sebelumnya kalau nggak salah tuh ada kayak dia masuk ke portal gitu, kayak Sri Kandi gitu kalau nggak salah ya ceritanya gitu. Gue ngikutin juga walaupun nggak reaction ya. Nah di tahun ini tuh temanya ada Baruna Sang Penjaga Samudra 60S. Gue nggak ngerti 60S itu apa, 60 second kalian 60S. Nah berangkat dari permintaan kalian itu kita akan mereaction sebagus apa tema dari iklan Marjan tahun 2023 ini guys, di puasa tahun ini. Tapi sekali lagi ini bukan endorse, kalian boleh beli Marjan ataupun sirup A, sirup B, sirup C, terserah kalian. Ini nggak ada hubungannya dengan produk ini. Gue cuma mau lihat kualitas dan juga production dari iklan ini guys, seberapa menariknya. Langsung saja kita reaction, let's go. Oh, suatu kala sang penjaga samudra merasakan laut yang semakin tercemar. Laut yang semakin tercemar. Apa itu Godzilla? Godzilla kah? Oh ini baru membangkitkan sosok naga Shang-Chi dong. Real banget ya. Wow. Baruna terpaksa mundur untuk selamatkan para nelayan. Baruna kembali mundur. Marjan. 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 Kembalikan semangat saat gini aja berbuka. Oh ada. Oh iya, baru segitu guys. Ini 60 second. Gue yakin karena di tahun lalu tuh iklan Marjan tuh selalu part-part ada selanjutnya, ada video klip selanjutnya. Kita penasaran sih dengan cerita selanjutnya ini, tapi ini baru kayak pembuka untuk iklan di bulan puasa ini guys. Intinya di sini akhirnya dia minum Marjan gitu ya. Gak tahu ini zaman koloksal tiba-tiba ada gelas yang mewah kayak gini, tapi wajar itu iklan gitu ya. Gak bisa dibuat semasuk akal mungkin karena harus unik gitu iklan ya. Gue juga cukup suka iklan-iklan orang Thailand, itu benar-benar keren banget idenya gitu ya. Dan iklan Indonesia sekarang mulai tahun-tahun ini makin hari makin naik juga kualitasnya. Mungkin banyak teman-teman yang nanya, Bang kenapa giliran iklan kita di Indonesia tuh kayak brotor gitu, giliran film plem melempem, CGI-nya biasa aja gitu ya. Ya bisa dibilang kalau iklan kan durasinya cuma 60 menit di bawah itu gitu ya. Jadi mereka bisa memaksimalkan ngerendernya tuh pun bisa lebih cepat daripada film panjang kayak film lain gitu ya. Ya wajar bisa membuat lebih ekstra gitu ya, idenya untuk orang-orang dari produksi iklan-iklan dari Indonesia gitu ya. Khususnya iklan Marjan ini, apalagi kita melihat beberapa visual-visual efek yang ada di iklan ini. Gila sih. Kita jadi pengen nyerahin salah satu film untuk orang yang buat iklan ini ya. Di belakang orang ini gitu. Jadi kita makin penasaran. Sejauh ini keren banget. Yang gue suka adalah naganya realistis. Nggak sama sekali bukan kayak kartun. Bukan kayak tiga dimensi yang main-main gitu. Tapi ini keren banget. Dan gue penasaran dengan kisah dari Baruna ini nantinya. Jadi Baruna ini versi Aquaman versi light gitu ya. Karena dari bentuk tubuhnya juga kan lebih kecil daripada Aquaman gitu ya. Mungkin perpaduan antara Aquaman sama Namor gitu. Karena ada adegan-adegan tadi yang nyemplung ke danau gitu. Ke laut itu. Itu kan kayak di Namor gitu ya. Ada banyak ide-ide yang masuk dari iklan ini. Dan itu aja untuk sekarang untuk reaction dari iklan Marjan. Thank you buat teman-teman yang udah merekomendasikan iklan ini.
Gue sebenarnya nonton juga dulu-dulu juga nonton, tapi nggak yang langsung kita review gini, dikontenin gini guys ya. Dan ini cukup menarik perhatian, makanya kita buat konten. So, buat teman-teman mungkin punya iklan ataupun model lain yang mau kita reaction, silahkan tambahkan di kolom komentar permintaan kalian, dan kita akan cek dulu apakah itu layak untuk kita reaction. Kita akan lihat gitu, kalau layak kita gas, kita langsung buat videonya guys. So di video selanjutnya kita akan banyak mereaction trailer film terbaru juga. Nantikan konten kita selanjutnya. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys, tetap sehat selalu.